Halo, Assalamualaikum. Ini update pengerjaan. Ini full HD ya. 6 4 input, sorry, 4 input HD. Ini soketnya kita pakai mini kabelnya yang 75 ohm ya. Impedansinya 75 standar HD biasa. Lalu cutnya juga sudah semua. Ini cutnya. Dan cutnya tidak lupa dikasih kipas. Kipasnya keluar ya, jadi yang pasti itu adem karena itu yang akan bekerja. Lalu AMD nya ini pakai Ryzen 5, jadi sudah mulai adem, mau bunyi pakai Aorus. Ini kipasnya ada dua, yang satu ini keluar, yang ini ke dalam, jadi memang harus sirkulasi udara itu pas di dalamnya. Semua kokoh ya, ini kokoh juga, pakai aluminium semuanya. Ini ada splitternya, HDMI outnya, semuanya standar semua, kabel-kabel juga standar, powernya juga standar. Ini pakai 650 watt, yang biasanya kita pakai 550 watt ya, sekarang 650 watt pure, ini pesanan. Jadi kita bikin kayak sesuai pesanan. Ini nanti ini adalah audionya, jadi audio ini harus ada in outnya kawan-kawan, harus ada in out. Kalau ada outnya dua, innya satu kalau bisa. Jadi sekalian sebagai splitter juga, jadi jumper untuk kamera dan jumper untuk recording jadi satu. Jadi emang standar untuk pemakaian profesional. RAM-nya pakai 8 GB, VGA-nya pakai 2 GB. Yes, lumayan sudah cukup untuk kebutuhan editing, live streaming, recording, full HD. Monitornya pakai Lenovo, ini bagus Lenovo yang terakhir ini 19 in. Pemasangannya pun rapi semua kalau kita. Ini tanpa DVD ya, tanpa DVD ROM, DVD RW, karena DVD RW biasanya murninya ke MPEG. Kalau ini sudah full HD, jadi sudah non MPEG, jadi nanti langsung flash disk. Ini tinggal nutup kawan-kawan. Tidak ada keyboard nanti. Keyboard kita ganti dengan MIDI controller ini. Ini MIDI controllernya. Semua tombol dipakai untuk VMIC kita. Jadi ada 8 8 16 16 78 16 17 18 19 20 22 23 sama FET sama kontrol audio semua sudah jadi satu semua. Recording pun jadi satu, jadi tinggal tekan aja rec ini, nanti otomatis rec semua, jadi tanpa keyboard. Keyboardnya nanti kita ganti kalau misalkan mau nulis judul, title, lower thread, kita pakai wireless atau kabel di luar, jadi tidak mengganggu. Setelah itu pemakainya semua menggunakan MIDI controller sampai dengan memunculkan title, footage, itu semuanya pakai ini. Tombol stream pun kita nanti kombinasikan pakai ini semua. Tombol stream, TV out, logo, semuanya pakai ini semua. Lebih cakep ya, dan insya Allah lebih murah juga karena kita sudah update semuanya dengan harga yang terbaru. Kawan-kawan, kalau berminat silahkan WA di 081845-1182. Kita tetap akan hidupkan channel ini. Channel ini sudah lama keblokir, kita hidupkan lagi. Supaya kawan-kawan kalau mau pesen, mau bikin sendiri juga boleh, silahkan. Yang penting kita cari ide-ide original buat kawan-kawan semuanya bekerja lebih smart, lebih cerdas, lebih murah, dan yang pasti ngikutin teknologi yang ada. Oke, salam sukses. Assalamualaikum.